Halo teman-teman, nama saya Jeffrey Santoso. Ini pertama kali saya bikin video ya. Jadi kalau ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini saya mau membahas tentang weight to ratio ya, dan seputar upgrade ya. Dimana banyak sekali konten-konten di luar yang membahas tentang malfunction dari DJI Avata pabrikan ya. Jadi yang terjadi adalah antara berat aircraftnya dengan dimensinya itu dirasa terlalu berat, sehingga ketika terjadi perpindahan udara yang cepat, maka yang terjadi adalah dia akan kehilangan daya angkat guys. So yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mengupgrade nya dan kita lihat apakah ini layak untuk dilakukan. So mari kita lihat. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us. Ain't no mask, I'ma tell you all my secrets. You can ask. Secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you.
Ya, itu hasil dari flight-nya, guys. Kalau menurut pengalaman saya ya, yang merasakan sendiri untuk upgrade ini, saya rekomendasi sekali. Kenapa? Karena yang saya rasakan yang pertama adalah aircraft-nya itu jauh lebih tenang, guys. Lalu yang kedua, permasalahan terhadap kehilangan daya angkat atau yang orang sering sebut tumble itu sama sekali hilang, guys. Jadi buat para freestyle yang suka dengan aircraft yang mungkin lebih aman ya, guys ya, saya sangat merekomendasi aircraft DJI Avata ini di upgrade, guys. Terus yang ketiga, throttle-nya juga lebih responsif. Itu kelebihannya, guys. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya, guys ya. Kekurangan satu-satunya yang saya rasakan adalah flight time, guys. Flight time-nya itu yang dari pabrikan DJI itu karena 3 in ya, dia mengklaim 18-19 menit. Yang saya rasakan sampai dengan baterai kurang lebih 15% itu hanya dapat 8-9 menit. Itu pun tanpa menggendong GoPro ya, guys ya. Dan di pabrikan third party atau Axis Flying ini dia mengklaim bisa 6-7 kalau menggendong GoPro ya, guys ya. Nah, kalau menurut kalian gimana, guys? Bisa tinggalkan komen ya, guys, di bawah supaya diskusi berjalan. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, guys. See you in the next content and bye.